Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau PAMSIMAS adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia. Program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota. Program PAMSIMAS bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada warga masyarakat kurang terlayani, termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan perurban. Dengan PAMSIMAS, diharapkan mereka dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Penerapan program ini dalam rangka menunjang pencapaian target MDGS atau sektor air minum dan sanitasi melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Kabupaten Bangka Laut adalah daerah otonomi baru yang merupakan pemekaran dari Banggai Kepulauan dan berdiri sejak tahun 2013. Dengan jumlah penduduk sebanyak 72.000 lebih jiwa dengan luas wilayah sebesar 12.882 km persegi yang terdiri dari wilayah laut sebesar 95% dan daratan sebesar 5%. Wilayah administrasi Kabupaten Bangka Laut dibagi dalam 7 wilayah kecamatan, yaitu terdiri dari Kecamatan Banggai, Kecamatan Banggai Tengah, Kecamatan Banggai Selatan, Kecamatan Banggai Utara, Kecamatan Bohan Kepulauan, Kecamatan Bangkurung, dan Kecamatan Labobo. Kabupaten Banggai Laut merupakan salah satu kabupaten yang menjadi sasaran program PAMSIMAS dengan sumber pendanaan berasal dari APBN dan APBD. Pada tahun 2017, desa sasaran PAMSIMAS meliputi Desa Lokotoy, Kecamatan Banggai Utara, Desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara, Desa Kelapa Lima, Kecamatan Banggai Selatan, Desa Poso Slalongo, Kecamatan Banggai Tengah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggai, Desa Badumpayan, Kecamatan Banggai Tengah, Desa Bentean, Kecamatan Banggai Selatan, Desa Paisulamo, Kecamatan Labobo, Desa Tolisetubono, Kecamatan Banggai Utara, Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Desa Alasan, Kecamatan Labobo. Pelaksanaan program PAMSIMAS tahap 1 dan 2 tahun 2008 sampai dengan 2015 dilaksanakan pengelolaannya masih bergabung dengan Kabupaten Banggai Kepulauan. Sejak tahun 2016, Banggai Laut telah mengusulkan sendiri pelaksanaan program PAMSIMAS yang realisasi atau aksinya mulai dilaksanakan pada tahun 2017. Yang pertama itu belum pernah mendapatkan program PAMSIMAS. Yang kedua adalah cakupan akses air minum aman masih sangat rendah. Yang ketiga adalah cakupan akses sanitasi aman masih rendah. Yang keempat adalah
prevalensi penyakit diare atau penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan tergolong tinggi berdasarkan data puskesmas. Yang kelima, memenuhi biaya per penerima manfaat yang efektif dan efisien. Kemudian yang keenam, memiliki sumber air baku di wilayah desa, kelurahan yang menjadi sasaran program Pensimas tersebut. Dan yang ketujuh adalah adanya pernyataan kesanggupan masyarakat yang terdiri dari menyediakan kader pemberdayaan masyarakat atau disingkat KPM, bidang AMPL minimal 1 orang, kemudian menyediakan kontribusi sebesar minimal 20% dari kebutuhan biaya RKM, rencana kerja masyarakat, yang terdiri 4% in cash dan 16% in kind. Kemudian menghilangkan kebiasaan BAB buang sembarang ini, lebih pantai. Kemudian yang terakhir itu menjamin penerapan iuran pemakaian spam sesuai dengan biaya operasional, pemeliharaan, dan recovery. Selesai apel, cuci tangan dulu, dan kemudian bukan cuma pada saat itu, adalah selesai olahraga semua cuci tangan, baru masuk kelas, kemudian istirahat, selesai lakukan kegiatan seperti main bola, atau orang bermain-main di sekitar halaman, atau mengambil sesuatu yang kotoran sandang, dan itu orang cuci tangan. Dan karena apa, sebelum adanya vaksinasi ini, air bersih yang ada setiap kelas, anak-anak selalu lari ke WC untuk cuci tangan. Nah, makanya dari itu, sekarang tiap sekolah sudah siapkan setiap kelas itu ada namanya air untuk cuci tangan. Jadi tidak serempak pergi cuci tangan di WC. Ya, dari itu ya. Program Pensimas ini sangat baik, sangat menguntungkan bagi masyarakat, terutama kaum ibu yang 1 kali 24 jam kerja di rumah, yang tadinya pekerjaan agak lambat karena masih nimba air di sumur,
Dengan adanya Pansimas ini, air masuk ke dalam rumah, kita tinggal putar kran. Pekerjaan yang tadinya setengah jam menjadi 15 menit dan 10 menit. Dengan memudahkan kita dalam bekerja, baik masak maupun nyuci. Sangat-sangat menguntungkan bagi masyarakat, terutama kaum ibu. Tahun 2018, Desa Sasaran Program Pamsimas dengan sumber dana APBN meliputi Desa Malino, Kecamatan Banggai Selatan, Desa Bontosi, Kecamatan Labobo, Desa Kokudang, Kecamatan Bokan Kepulauan, Desa Bolokut, Kecamatan Bokan Kepulauan, Desa Bonebaru, Kecamatan Banggai Utara, Desa Kaukes, Kecamatan Bokan Kepulauan, Desa Mbeleang, Kecamatan Bangkurung, Desa Buang-Buang, Kecamatan Bokan Kepulauan, dan Desa Paisumosoni, Kecamatan Banggai Utara. Desa Sasaran Program Pamsimas dengan sumber dana APBD meliputi Desa Paisubebe, Kecamatan Bokan Kepulauan, Desa Minanga, Kecamatan Bokan Kepulauan.
terima kasih kami dari pemerintah Desa Kukudang, yang mana dari awal masalah persoalan air bersih untuk sumber daya manusia yang ada di Desa Kukudang ini merasa sangat sulit untuk mengambil air ini. Sekarang dengan program bantuan pemerintah ini lewat Pangsimas, kami dari pemerintah merasa bersyukur karena sudah langsung tidak lagi mau diambil air lewat perahu. Sekarang sudah ada di masing-masing rumah. Itulah yang jadi ucapan terima kasih kami kepada pemerintah yang memprogramkan Pangsimas ini.